sengaja ya. Apa? Jogja. Ya udah terus aja. Bongkar semua sampai ke Surabaya, ke Solo, ke Bandung, kemana-mana. Tak jelajahi. Mungkin bisa satu naik, kenapa semua enggak naik? Itu. Ambil yang dulu mas tau. Morfin. Kunci mobilnya. Apa? Mukanya udah capek. Iya. Iya, bukan dong. Ini kerja. Tapi muka yang terlalu lelah. Belum lagi nanti di perjalanan lebih lama lagi biasanya kalau. Iya, kalau tampung mah. Iya betul. Dari bukan baru. Selingkuhan. Selingkuhan sih. Selingkuhan sih. Tapi enak, nikmati aja. Nikmatin. Tidur di hutan. Ya, tadi harusnya pulang, cuman ya udah sekali ya diselesaikan dulu tugasnya. Iya, paling besok saya ke sana melepas kembalinya itu ke Jogja. Karena kan nyambut, sekarang melepas lagi kan gitu. Rugi rasanya yang terakhir untuk bertatap muka. Oh, itu yang terakhir. Pas kita datang itu berarti nunggu dari jam berapa? Dari jam 9:30. Sampai lah. Terlambat banyak berhenti, tapi delapan. Iya. Nanti mana? Sampai sini, lagi. Mau masuk tol aja masih. Dua kali nyambung. Dan kalau bandar kali setia lewat lagi sekali nyambung masih enak. Ini dua kali nyambung kita. Enggak, kemarin mereka yang tibanya dari Jogja loh. Mau masuk tolnya dah. Masuk tol belum ya? Kok masuk tol enggak dekat lagi berarti kan tertancapnya enggak berhenti lagi kan? Iya. Ini belum. Ya. Kalau Putri kan di kemarin anu itu nomor 1 RS. Iya. Ya kan capok sana capok sini semua. Iya. Karena kan biar semangat kan memang ada juga di YouTube, tapi kan enggak gitu seheboh sekarang. Iya. Biasa aja ya, aku pun biasa ya. Saya yang awal pertama dulu ya di grup FB itu saya udah lama. Pas perjalanan saya upload, kadang suka main juga ke Mabes, foto-foto aja gitu, nggak video. Tapi ini bu ya, memang bahasa ini sama bu RS ya. Taunya dari dulu tuh ya bus ya RS bukan yang lain. Dari kecil, kalau dulu kan berangkat kan masih depan, nggak di belakang, nggak seluas sekarang juga. Kalau dulu tak, saya malah anu naik bus RS itu takut. Ya itu kan jalurnya kan ke Sumatera, sudah di terminal. Nah Sumatera itu kan terkenal, identik dengan daerah yang rawan gitu. Nah kemarin saya langsung membuktikan sendiri. Ya, memang kalau mau jalan jauh enaknya ya. Nanti nih baru merasakan gimana ekstrimnya perjalanan Medan Jogja ya, konflik di Medan. Beda. Jalannya yang yang melelahkan mulai seru. Seru memang. Penyambungan sampai Bukit Tinggi lah melelahkan. Nah itu sampai nanti Bukit Tinggi. Iya, melelahkan. Habis itu baru jalan. Apalagi kalau berani bikin vlog di depan, siap-siap aja. Siang atau siang. Pas di kiri. Iya, siang. Anjas, makan lagi bulunya. Iya, dimakan. Anjas. Iya. Yang lain aja. Ini rumah masih dicek, jadi makanya masih berantakan. Anak saya di Jakarta. Tugas di sana dulu? Kerja di sana, iya. Kiri. Di perusahaan Korea, animasi. Tadinya di Jogja, tinggal di Bantul, di belakang ISI. Di Sewon Bantul. Belum kuliah di ISI berarti? Enggak, kerja juga. Dan itu pindah ke mana tuh ya daerah? Lupa. Dekat dengan komplek Adi Sucipto. Yang Maguwo anak Maguwarjo di situ. Tapi berarti ribet selatan ya? Lalu Maguwarjo di tengah mana tuh? Enggak. Kamu biasa.
Itu selatan atau utara? Yang Mabuaja. Ringroad utara. Ringroad utara. Kalau selatan kan di Sewon tuh ya. Iya. Jadi kalau mau naik LS tinggal jalan ke ringroadnya, biar lurus juga aja gitu. Iya. Kalau ini kan mundur, puter lagi gitu, lebih jauh. Di situ 4 tahun kemarin anak. Habis itu baru ke Jakarta. Ya kalau saudara ya banyak di sana. Makanya Jogja itu ya kayak tanah kelahiran juga. Makanya begitu ada konten Jogja, Jogja ini Jogja, rasanya pengen di sana kapan ya. Masih repot di sini gitu. Karena udah ngajak aja tuh gadis dua kemarin itu. Ayo mak, ayo mak, ayo iya nanti tunggu. Terus saya dulu di sini gitu. Ikut ya mak, iya ayo. Rombongan kita hari ke sana satu bus ya. Satu ALS gitu. Iya, banyak gitu. Serukan satu gitu ya. Misalnya kita, apa namanya, kita serbu full Jogja ya. Jadi penuh. Jadi kalau saya terus wisata di Jogja. Nah, kalau saya kemana-mana yang dua itu ikut, tetap ikut guys dua itu. Enggak pernah saya tinggal. Kalau saya dari gadis emang udah dan kami ya kan. Iya. Ini Bu Ayles sudah paham ya. Sudah paham sama LS. Bilang-bilang sampai ke mampus foto diupload. Iya. Kemarin itu 270 itu tahun 2017. Ibu Tri pernah WA Mas Agung karena dituduh laki-laki. Dituduh akun palsu ibaratnya, akun bodong. Asli padahal ibu. Iya. Karena kan saya di mana-mana ada. Kayak heran nih ibu, ini asli apa enggak? Kok kok cepet banget. Iya, terasa. Ya udah gini-gini aja, Pak. Oke, WA-nya gampang sih. Pakai kuota. Cepat ya. Enggak pakai login. Pertama kali Ibu Tri ke Mabes baru live streaming barulah percaya sama Arif. Orang-orang baru percaya. Gimana? Kita oh. Kita kan ke Ambal gitu. Iya. Kan, itu ke Bumen. Oh, oh iya. Ke Jogja pas-pas berapa itu yang Gunung Merapi? 2010. Nah, itu 2010. Itu saya naik ekonomi Solo, Pak Pamilu. Cuma enggak ingat opinya berapa.
2010 udah kenal sama Pak Pamilu. Iya. Aku 2020 udah kenal. Cuman kan dulu kan kita kan enggak itu kali sih. Iya, iya. Ekonomi Solo sampai aku jadi waktu. Berarti Mas Agung, kalau Ibu Trik dari 2010 ini bikin akun YouTube saya. Udah 1 juta subscriber-nya. Bahkan lebih. Lebih. Waktu itu kan sekarang nanti udah ada jalan. Ada. Dulu iya. Belum saya waktu itu. Belum aja, masih jalan biasa, ada pasar juga kan, rame, punya air, rame ya. Itu kan 2010 dari situ, karena kan muter nih ya jalannya dari situ. Bagus banget ya. Udah, sekarang udah cantik kan. Iya, udah cantik. Iya. Ini 3 tahun yang lalu. Ini semuanya saya sudah capek teman-teman. Sudah lelah. Ngantuk semuanya, besok sudah balik lagi ke Kota Yogyakarta. Besok kan kita lepas keberangkatan dari Mabes Medan menuju Kota Yogyakarta. Semoga besok perjalanannya aman lancar sampai tujuan. HLS aman lancar sampai tujuan. Jadi sekian dulu teman-teman video singkat mengenai siapa Ibu Tri dan mengapa bisa suka LS. Nah, mohon maaf apabila saya salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.